Channel Multi Family, Our Life, Our Story, Our Home. Di video kali ini saya akan mereview kulit lumpia merek Vina. Nih, merek Vina Spring Roll Pastry. Ini ada tulisannya plain ya, tulisannya kulit lumpia, kemasannya kayak gini. Packagingnya plastik warna kuning gitu ya, dominasi warna kuning. Kemudian ini ada 50 set. Ini ada tulisannya for all purpose alias serbaguna, beratnya 250 gram. Ini udah di BPOM RI ya. Ada tulisannya simpan dalam beku. Begini kemasannya. Ini jujur baru pertama kali saya beli. Saya mau review ya. Oke, ini bisa dipakai untuk lumpia, dimsum mungkin ya. Kemudian ada martabak. Bisa juga risol ya. Ini segini tuh harganya 11.500 guys, isi 50 set ya. Biasanya saya pakai kulit lumpia yang biasa untuk membuat banana roll yang ada coklatnya itu, dia meleleh coklatnya keluar jadi bocor. Jadi menurut saya nggak recommended. Akhirnya saya pilih ini. Ya. Tapi kali ini saya mau review dulu kulit lumpianya. Wow, tebel-tebel ya guys. Tuh guys, wow, ini udah kering karena udah saya diemin dari tadi. Oke. Mana ngambilnya nih? Gak takut ya? Takut sobek? Beneran sobeknya? Karena ini udah kering guys, gak basah. Oke nih. Dan secara tekstur oke ya, lebih bagus daripada yang martabak biasa. Dia bentuknya apa ini? Segi empat. Kemudian lentur juga. Kayak ini nggak mudah patah kalau dia dalam kondisi lembab deh ya. Ini udah terlalu kering. Di luar agak lama. Nah nih, oke, lentur guys. Tuh ya, tuh kelihatan nggak stretch ya, stretch banget. Oh segini satu. Wow, lumayan tebal ya, lumayan tebal dan lumayan besar, dan ini stretch juga. Kalau dipakai untuk isian coklat kayaknya nggak bolong deh. Nanti kita coba ya di resep saya yang berikutnya. Oke guys, ternyata tadi tuh kulit lumpianya double, jadi ini yang ini ya, selembarnya itu segini tuh ya, tebelnya segitu, dan dia lentur ya teman-teman tuh. Lebih tebel dari kulit lumpia yang biasa di pasaran lah ya. Ya, elastis. Ting. Oke. Ini untuk harga 11.500 isi 50 set, kayak amat sangat worth it ya, dengan yang lentur kayak gini nih. Lentur dan enggak bolong-bolong kayak kulit lumpia biasa. Oke. Sekian dulu review kulit lumpia Vinanya ya. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi.
Buat teman-teman yang mau bikin cemilan bisa pakai kulit lumpia spring roll. Jangan lupa nanti nonton resep saat saya menggunakan kulit lumpia ini ya. Share video ini ke sosial media yang kalian punya agar teman-teman kalian, saudara-saudara kalian, tetangga-tetangga kalian bisa mendapatkan informasi dari video ini. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe agar kamu bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Jangan lupa untuk selalu menonton video kami yang lainnya. Dadah!